Rapat sosialisasi Perda DPRD Provinsi Banten diadakan di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten pada Rabu 10 Februari 2021. Rapat dengan tema mekanisme pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda dan wawasan kebangsaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Dr. Andes Haji Toton Suryawinata MSI dan Kepala Subbagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Haji Ibut Sihabudin SEMAP. Dalam pembukaannya, Dr. Andes Haji Toton Suryawinata MSI selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol menjelaskan bahwa sosialisasi Perda dan wawasan kebangsaan ini sudah menempuh mekanisme dan administrasi yang baik. Di tempat yang sama, Haji Ibut Sihabudin SEMAP juga menjelaskan penjelasan terkait mekanisme sebelum pelaksanaan sosialisasi Perda dan wawasan kebangsaan ini. Meskipun dalam pengaplikasian sosialisasi Perda ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tim Liputan Banten, Parlemen TV.